Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan BBIHP melakukan bisnis matching sekaligus peresmian rumah produksi Caning Rara di Ruang Pola Bupati Bantaeng. CV Caning Rara akan masuk sebagai produk ber-SNI dan berlabel halal yang selanjutnya akan melakukan penambahan produksi setiap bulannya. Caning Rara juga mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp280 juta rupiah dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk pembangunan rumah produksi dan pembelian alat lainnya. Asdar Ranuang, sosok inovator yang juga selaku ketua BPD saat ini, berjanji untuk terus meningkatkan mutu dan kuantitas seiring adanya perhatian dari pihak pemerintah. Hasan Habibu, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.